Selamat tengah hari. Okey, kalau hari ini kita akan buat headrest. Ia digunakan di dalam kereta. Okey, so ini salah contohnya. Okay. Apa yang kita perlu ialah sekeping kertas untuk buat acuannya. Okey, so kertas tu dilipat empat. Lepas tu, okey, acuan tu kita perlukan ialah 12 inci kali 7.5 inci. Panjang ialah 12 inci dengan sebelah sini ialah 7.5 inci. Lepas tu kita lipatnya 4 bahagian. Okey, lepas tu kita akan bentukkannya. So di sini, di tengah lipatan ni, di sini kita turunkan 1 inci. Okey, dan kita akan bentukkannya. Kita akan bentukkan. Okey, setelah dipotong, akan bentuk. Lepas tu kita akan memerlukan kain. Kain dia pun ukuran dia sama, 12 inci kali 7.5 inci dengan kertas gam. Okey, ukuran dia pun 12 inci kali 7.5 inci. Okey. Selepas itu kita akan setrikakan kain gam dengan kain ni. Okey, so kita setrika kain gam ni di sebelah bahagian dalam kain. Ini adalah bahagian luar. Ini adalah bahagian dalam. So kita akan setrikakannya. Okey. Ini adalah contoh yang telah di setrika. Okey. Ini adalah bahagian luar. Kita setrika di bahagian dalam. Okey. Selepas itu kita jangan potong bulu kain ini ikut bentuk, tapi kita akan melukis bentuknya di atas kain gam. Sebelah kain gam. Okey. 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 Selepas dilukis, kita akan jahit. So, kita akan jahit dari garisan kita lukis ke dalam suku inci. Sebelum tu kita kena ada getah ni. Getah ukurannya 1 inci, panjangnya 12 inci. Okey, dan kain untuk menutupnya. Okey, untuk getah tu kita perlukan 3.5 inci dan panjangnya 22 inci. Okey. So kita akan jahit dulu kain ini, lipat dua. Di bahagian yang cantik itu akan masuk dalam dan kita lipat. Okay, setelah jahit kita akan terbalikkannya. Okey, setelah diterbalikkan, kita akan masukkan getah ini ke dalam. Okey, saya sudah ada yang disiapkan. Okey, so jahit di tepi dia supaya getah dia tak lari. Okey, di kedua-dua tepi. Okey, lepas tu, lepas kita sudah setrika kain gam dengan kain, kita akan cari tengahnya. Kita akan cari tengahnya. Lipat dua dan tandakan tengahnya. Dan letakkan di tengah-tengah tadi lipatan. Okey. So kita pinkan dulu. Dan di hujung ini pun sama. Ok,
tapi selepas letak macam ni, kita akan ambil kain yang lagi satu. Kita akan letak bahagian cantik bertemu bahagian cantik dan pinkan ke empat-empat penjuru supaya kain tidak lari. Kita akan jahit sekeliling dengan basi suku inci. Sebelum kita mulakan, kita kena tinggalkan ruang untuk mengisi kapas. Okey, dan untuk terbalikkan semua. Kita tandakan dulu. Lebih kurang 1.5 inci. Dan kita mula jahit. Jangan lupa kita jahit ke dalam garisan. Okey, suku inci. Selepas jahit 10 inci ke dalam keliling dia, dan jangan lupa tinggalkan ruang untuk diterbalikkan. Okay. Lepas tu kita boleh memotong dia ikut garisan yang kita lukis. Okay. Selepas dipotong, kita akan potong basi dia di tempat melengkung supaya ia akan membentuk selepas kita terbalikkan. Tapi jangan potong benang yang kita jahit. Setelah dipotong, pastinya di tempat-tempat melengkung, nanti kita akan terbalikkannya. Okay, kita sudah terbalikkan ya. Okay, inilah selepas diterbalikkan. Sekarang kita akan isi kapas. Sekarang kita akan isi kapas ni atau fiber. Selepas diisi kapas, okay, kita akan jahit menggunakan jarum dan tutup tempat yang terbuka tadi. Okay. Kita akan jahit susup sembunyi. Okay, setelah siap, inilah. Okay. Dan terima kasih.